saya dari telepon siapa tadi? Udah bisa nya. Bisa. Apa lagi? Mau tanya dari telepon siapa? Tidak bisa. Kalau orang tidak bisa berinfak. Insyaallah malam ini malam musyawarah kawasan di Bagan Asahan. Insyaallah 4 bulan. Insyaallah BB. Lagi secepatnya. BB udah 2 tahun nih. Target kita minimal nanti Agustus. Nah, setelah kita akan ditangkapkan 21, 22, 23 Agustus kita akan mempersiapkan. Maka semua yang berdua yang hadir di sini berangkat. Berangkat walaupun nanti dalam negeri. Kalau bisa kita berangkat luar negeri dalam rangka sampai ke agama. Jadi kita niat sejauh-jauhnya, walaupun memang nanti target, maka kita dalam negeri. Di semua yang hadir di sini, pasang niat dari sekarang untuk sukseskan juru atau istimewa nanti Agustus. Jadi hari ini mudah untuk menerima pertemuannya tahunan atau istimewa nanti Agustus. Jadi hari ini mudah untuk menerima pertemuannya. Nah, ini jamaah belum datang insya Allah. Dari istimewa. Pelanam insya Allah diberangkatkan. Baik doa dan doa dengan doa yang sudah diberangkatkan insya Allah. Ada lagi Pak, Bagas. Alhamdulillah, Bagas sudah terbit satu jemaah. Insya Allah bulan 8. Sama dari kota persiapan satu jemaah. Sampai sekarang ini ada sekitar 66 mungkin dalam beberapa minggu depan bisa jadi cuma ini targetnya setelah lebaran. Nah, baru bisa dalam 4 bulan bisa ada setelah lebaran mungkin sekitar bulan 6 atau bulan 7
belum istimah di ada lagi pak, orang-orang yang mau didaftarkan per bulan buat bulan ini lebih jari Alhamdulillah berkenan lagi berkenan hasil juga bahwa kita 4 bulan ini mau menjata seluruh harus 3 hari karena tidak sama sampai seluruh 3 hari jadi tidak akan membaik mau kita ini kelompok buat ini mau sawara membuat tadi taruh pertemuan agar bagian markas ini kebetulan dari setiap markas daerah dan kawasan tanggal 20 harus dikirim minimal 1 orang untuk keluar mengerjai seluruh 26 markas daerah dan kawasan untuk beberapa jemaah bergerak untuk menjumpai membuat pertemuan di setiap istana kawasan yang berkendali mau ditakut tujuan jadi membuka usaha kawasan harus ada satu nama yang kita kirim nanti ke tanggal 20 malam markas di Arelan besok paginya bayar di Raya gampang luar di kota memang masih ada satu jemaah tapi nama lebih dari yang 25 yang 3 hari itu lebih dari 60 nama seolah-olah ini pada pemberikan yang berdua nah ini singkat para penyampaikan pada Prabu dari Sumpah Belajar menyampaikan kita Dr. Jasa Belajar ini yang pertama saya sampaikan dakwah nomor 1 prestasi nomor 1 hari ini kita harus menyampaikan ini dakwah yang sangat kita katakan kepada mereka ini pelajarannya adalah pelajaran yang berdua yang kita ditanya fisika, biologi bukan nanti ditanya faktor di dalam tubuh yang ditanya Allah ini marah buka, manjat juga wahima buka ini dakwah kita dakwah yang sangat ini nah dakwah ini ya, sebenarnya bagaimana kita memang dakwah nomor 1 dan prestasi mereka pun nomor 1 juga kita bilang nah jadi asas kerja dakwah ini mahal lah. Kemudian orang awam. Nah, orang awam ini maknanya, ya orang awam juga buat usaha atas pelajar, bukan hanya guru-guru saja. Artinya kita beri tanggung jawab tentang pelajar ini hanya kepada guru-guru saja. Sebenarnya ini bukan atas pelajar pelajar. Orang awam seperti kita orang-orang mahala. Ini pun buat kerja atas pelajar. Ada di situ di agenda musyawarah mingguan, setiap minggunya itu ada kerja atas pelajar. Yang ini semua bertanggung jawab orang mahala itu. Orang mahal itu sendiri. Kemudian dengan kasih sayang, dengan kasih sayang di dalam hati. Tetapi akar kasih sayang itu dalam forum. Maknanya banyak juga kita ekonomi makan, ajak ke sana makan, ajak ke sana makan. Siapa ada kedekatan bersama kita? Jadi semalam dikasih kepada penanggung jawab dari pelajar ini untuk referensi daripada atas kerja pelajar ini. Nah, jadi sudah teman-teman sekalian penting sekali kita libatkan pelajar dalam usaha kan. Dan kita sampaikan penting juga mereka ini meningkatkan penjawab di mana di Harpo. Inilah orang-orang yang seharusnya menolong seperti itu. Nah, dengan ini maka orang-orang di belakang kita ini akan muncul orang-orang baru. Tapi karena akhirnya orang-orang lama tidak mau meningkatkan pelayanan, maka orang-orang baru itu tidak muncul. Dengan banyaknya orang-orang lama ini meningkatkan pelayanan seperti itu, maka akan tumbuhlah orang-orang baru. Diharapkanlah kepada penanggung jawab terutama Pak ya, baik di Halda maupun di kawasan ini untuk menolongkan orang ini seperti itu. Di masa yang kembali 10 hari, 3 hari dia di Halda, 7 hari lagi di Markas 9. Soalnya Pak ya, nanti kepada Alko-Alko untuk mendata lagi orang-orang di Halda yang sudah mempunyai pengalaman 10-15 tahun dalam saya datang ke sana, asal itulah saya dapat hidayah dan kedua 3 hari jadi begini juga hari ini aku datang karena kita hari ini semua awam ini membicarakan tentang istimah tidak ada, tidak kuasa kemungkinan seluruh orang di Tanjung Balai ini akan tahu tentang istimah dan apabila seluruh orang
memberitahu tentang istimewa, maka adalah keinginan mereka untuk hadir nanti kemudian. Dan kemudian lagi inilah menjadi satu pengajian kita Pak, kepada kita juga. Bagaimana kita tuntut dari kawasan ini jemaah-jemaah untuk menyukseskan istimewa, membentuk jemaah-jemaah bayaran. Akhirnya kita taskil Pak, orang-orang yang siap keluar, baik itu 4 bulan maupun 4 hari, atau kita bikin jemaah estafet sampai dengan kepala istimewa. Kalau orang saja memantarkan untuk hadir di istimewa itu, maka kehadiran sudah mencukupi. Malah yang ini kalau Subhanahu Wa Taala hari ini kita dengar tak ada pengeluaran jemaah begitu hebat di Medan, begitu hebat di Indonesia. Tapi pada dasarnya untuk menghadirkan orang sebanyak banyak di dalam istimewa agar terlibat dari perusahaan agama ini, kita nomor terakhir daripada yang menghadirkan sebanyak banyak itu yang terendah. Padahal istimewa di India tu yang hari itu lebih kurang, ada yang 50 juta orang istimewa Molenser itu Pak 25 juta orang hadir istimewa di Bopal begitu juga, paling itu provinsi kita Indonesia lebih kurang 85% muslim yang jumlah masjidnya itu lebih kurang 1 juta itu cuma bisa menghadirkan 500 ribu orang tadi jemaah rumahnya kita dalam dakwah. Padahal masjid kita 1 juta. Jadi ini akan jadi pikir kita Pak, kalau satu masjid satu orang saja kita bawa ke 1 juta orang hari ini belum cuma 500 ribu. Dan semalam kita gadakan untuk Sumatera Utara 8 ribu, 80 ribu, dan kita mau menjadi 100 ribu. Dan ini sebenarnya perkara yang mudah dengan jumlah masjid yang ada di Sumatera Utara ini tambah lagi Aceh. Sudah sebenarnya satu-satu kita datangkan satu orang kita sedekah sudah mencukupi. Tapi kita hari ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala menyenangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana target kita dalam 100 ribu yang kita harapkan 500 ribu? Jadi menjadi pikirkan sama kita hari ini Allah telah amanahkan usaha agama ini kepada kita. Dengan kerja kita ini lah, dengan usaha kita ini, dengan pikir kita ini, dengan doa kita ini, maka ini tak aja akan tertunaikan. Itu pun ini adalah penanggap di mahala. Sehingga lewat Allah SWT semalam disampaikan kian-kian untuk bagaimana istimewa ini sukses. Maka setiap kita ini Pak ada pikir setiap hari bisa menyampaikan kepada 10 orang tentang istimewa. Satu hari bayangkan kalau satu minggu sudah 70 orang, bayangkan 70 orang itu bisa menyampaikan kepada orang lain keberhasilan istimewa serpong sampaikan. Karena seluruh daripada orang